Tapi orange isinya mainan. Emang Nen udah lihat isinya? Iya. Terus gunanya ditutupin apa coba? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Aktifkan juga loncengnya supaya kalian bisa terus update video terbaru dari Rin. Terima kasih. Halo teman-teman, dari mau main games sama Mami. Hari ini kita mau main games Real Food and Fake Food. Yeay! Makanan asli sama makanan palsu. Cara mainnya, nanti Mami sama Darin mau sweet. Abis sweet, siapa yang menang boleh pilih mau bowl yang orange atau bowl yang hijau. Nah, salah satu di dalam sini itu ada yang fake atau yang real. Are you ready? Ready. Oke, sekarang kita mulai. Kita harus sweet dulu ya. Sekarang kita rock, scissors, sweet. Rock, paper, scissors, shoot. Shoot. Mami menang. Mami pilih yang green. Enggak, aku. Aku yang green. Oke. Oke, di four ya. Yang pertama, kalian boleh pilih green. Mami yang green. Oke. One, two, three, open. Yeay. Dari dapat yang real ya. Aidan boleh makan kalau real. Coba ini. Oke. Informasinya nih ya, tomat itu mengandung vitamin C. Nah, Darin suka banget makan tomat. Nah, tomat itu bisa dimasak atau bisa dimakan langsung, oke? Okay? Teman-teman suka nggak makan tomat? Suka. Yang suka makan tomat, komen di bawah ya. Siap? Rock, paper, scissors. Siapa menang? Mami menang. Gunting sama batu, yang menang batu. Mami pilih ya. Mami pilih green. Green. Let's switch. Satu, dua, tiga, buka. Wow. I got this. Mami dapat yang fake. I want to eat it. Wow. Oke, okay, jadi pisang itu sangat banyak manfaatnya, bisa untuk pencernaan, juga untuk memberikan sumber tenaga. Woi, jadi kuat kalau makan pisang. Next, rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. Mami menang lagi. Mami pilih yang orange. Oke, okay, aku pilih yang green. Oke, okay. Satu, dua, tiga, buka. Biasanya kalau terong itu harus dimasak dulu. Masak? Iya, harus dimasak dulu. Oke, next. Rock, scissors, paper. Oke, Darin menang. Darin mau pilih warna apa? Orange. Oke. Switch. Oke. Ayo. Satu, dua, tiga, buka. Wow. Darin dapat yang real lagi. Isinya adalah jagung. Jagung itu adalah sumber tenaga. Dia juga bagus untuk kekuatan tulang. Darin suka jagung? Oh, udah dimakan sama dia. Biasanya ini dimasak sama Mami ya, atau di rebus. Emang enak? Oke, okay. Enak. Next. Oke, okay, lanjut. Rock, paper, scissors. Oke, okay, Darin yang menang. Dari warna apa? Ini. Oke, okay. Satu, dua, tiga, buka. Wow, apa itu? Mango. Oke, okay. Mango. Oh, Mami minta dong. Asam. Mangga. Mangga, vitamin C-nya sangat tinggi. Dari suka mangga? Asam ya? Oke, okay, next. Rock, paper, scissors. Oke, okay, Mami menang. Mami pilih yang green. Nanti I'm sharing juga, Kak. Aku nanti sharing juga. Oke, okay, Mami yang
orange. Buka. Yeay. Apa ini? Telur. Ayo mau dibuka. Boleh. Telur itu mengandung salah satu sumber protein. Protein itu bagus untuk otot, sumber tenaga juga. Kupas dulu dong. Telur bisa dimasak macam-macam, teman-teman. Bisa di dadar. Iya, guys. Iya, guys. Iya, guys. Iya, guys. Bisa di ceplok. Darin lebih suka ya makan telurnya diapain? Bus diceplok apa di dada? Mami makan. Enak. Oke. Okay. Oke. Okay. Next. Rock paper scissors. Siapa menang? Iya, udah dari menang. Dari mau pilih mana? Green. Green terus. Kan aku suka. This is my favorite color. Oh. Ya udah. Mami orange, 1, 2, 3, buka! Yeay! Wow. Apa ini namanya? Lettuce! Bahasa Indonesia-nya selada. Selada itu baik untuk tulang dan kesehatan mata. Next! Mau dimakan gak nih? Gak enak. Selada ini biasanya adanya di salad ya teman-teman ya. Harus pakai dressing mayonnaise. Itu biasanya kalau udah dimakan. Oke? Okay? Next! Rock, paper, scissor. Dari pilih apa? Ini guys. Guys, kalian orange dong. Tapi orange isinya mainan. Emang Dain udah lihat isinya? Iya. Terus gunanya ditutupin apa coba? Yaudah, yuk. 1, 2, 3. Iya. Open. Oke. Apa itu? Apa ini namanya? Garlic. Bahasa Indonesianya bawang putih ini biasanya untuk penyedap masakan. Next. Rock paper scissors. Batu. Yang mana? Batu. Oke. Dari pilih green apa orange? Orange. 1, 2, 3, buka. Carrot, bahasa Indonesianya? Wortel. Wortel ini adanya di masakan apa aja? Sop, ya kan? Kalau mama masak di rumah, biasanya ada tuh, ya kan? Ada wortelnya. Wortel itu mengandung vitamin A, teman-teman. Baik untuk kesehatan mata. Next. Rock, paper, scissors. Oke, Darin yang menang. Pilih, Darin mau pilih warna apa? Orange. 1, 2, 3. Open. Lemon ini mengandung vitamin C yang tinggi. Bisa untuk mengobati sariawan, untuk gejala flu juga bisa. Rock, paper, scissors. Mami pilih green. Dari apa? Orange. Oke. 1, 2, 3, buka. Wow. Apa itu? Ini namanya sayur pare. Rasanya pahit. Tapi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu ini untuk dimasak. Kesehatan pencernaan. Ini harus dimasak. Itu harus dimasak dulu. Oke. Dari udah pernah makan pare belum? Belum, mau cobain. Next. Oke, ini yang terakhir ya. Sekarang kita sweet lagi. Rock, paper, scissors. Mami yang menang nih. Mami pilih orange. Wah, nanti aku sharing. Oke, Mami yang green. Open. Apa ini? Grapes. Amin. Oke. Okay. Ini adalah anggur. Anggur
punya manfaat yang sangat bagus banget bagi tubuh. Salah satunya untuk menjaga daya tahan tubuh. Ayo kita coba. Oke teman-teman. Oke habis. Games kita sudah habis. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Bye.